Assalamualaikum. Gerak-gerak khas. Tapi ini bukan gerak khas. Ini adalah dapur gerak khas. Lokasinya food court Taman Kosas ataupun Medan Selera Lepak-Lepak dekat area Taman Kosas lah. Sini ada jual macam-macam makanan sebab makanan ada kat 12 kedai kat sini. Semua tak sama. Dia ada chapati, ada nasi ayam, ada kacang pul, ada dia buat kambing. Memang Abang Johan Aziz punya. And then yang kami pula, kami buat ikan bakar, pepes ayam, kambing bakar, asam pedas, ikan pari, ikan kembung dan juga sotong kangkung. Niaga dah lebih kurang setahun dah. Tapi sebabkan bulan 3 tadi dah PKP tutup, kita buat online lah. Kita buat online, lepas tu bila sekarang dah boleh buka balik, baru kita start buka balik lah. Sebenarnya dari dulu lagi tolong bapak meniaga dekat pasar malam. So bila minat meniaga tu, bapak pun pernah ada restoran. So bila dah rasa-rasa dah bersara awal, saya bekerja dengan abang sepupu saya. Tahun lepas bila bersara dan niat nak buat, mula asalnya saya mula dengan kambing frozen, kambing bakar. Lepas tu bila dah lama-lama, bila dah time nak fikir tanya anak, anak pula minat meniaga. So saya kata kita ambil kedai kat sini lah. So start pada situ lah, daripada bulan 9 tahun lepas. Ini ikan kembung bakar. Ikan kembung bakar ni kita bagi dengan asam dengan sambal dia lah. Soalnya customer kata sambal tu yang sedap lah. Tapi dia kena rasa dulu baru boleh tahu. Sebab arwah ayah pernah cakap, kalau meniaga satu je syarat dia. Apa yang awak makan kat rumah yang sedap-sedap, bagi orang makan pun benda yang sama. Baru kita ada customer yang tak putus, InsyaAllah. Resepi ni daripada salah seorang kawan saya yang buat kerja dengan, dia tukar masak dengan kementerian. Dia yang kata, Bendin, kalau nak buat, buat ikan bakar ni, buat sambal macam ni lah. Sebab jujurnya nak bakar sambal tu pun, nak masak dia lebih kurang 3.5 jam. Sebab kalau kita buat separuh masak kan, takut dia minyak tak pecah kan. Dia nak kena betul-betul masak baru boleh. Yang selalunya kita buat yang ni. Ni dia, pepes ayam. Pepes ayam ni kita bakar atas dapur arang. Dia kecil-kecil ya, comel ya. Kita letak, bila customer datang, kita letak atas table lah. Sebelum dia tunggu makanan kan. Dikira macam appetizer lah. Ini hot selling lah. Pepes ayam ni hot selling dan dia adalah, dia guna ayam fresh dengan lengkuas, serai. Dia pakai benda yang betul-betul boleh makannya lah. Tak ada kolesterol, dia tak ada pengawet. Setakat ni Alhamdulillah, sambutan memang amat-amat sangat menggalakkan. Memang dia kalau bila malam minggu, dia memang penuh lah. Dan kami pun ada apa, busking. Ada main music. Dia lepas isyak nanti kan, dia akan start main. Dia ada full set, bukannya setakat gitar je. Dia memang ada complete dengan drum semua sekali. Sebenarnya saya nak buat seorang memang tak larat lah. Sebab selalu takut bila ada syuting nak kena keluar session semua kan. Berbincang anak, anak kata dia orang minat. Anak nombor satu, nombor dua, anak yang sulung tu kerja kat zakat. So lepas kerja dia akan tolong. Yang nombor dua dengan nombor tiga tu perempuan lah. Dia orang yang selalu tolong saya kat sini. Soalnya dia yang masak butter prawn semua ni. So hari ni kan dia MC, terpaksa ganti dia pula. Rakan artis sebenarnya kat sini asalnya dulu memang banyak geng-geng artis yang lepak. Macam Nizan Laksmana, Afi Utopia, Zureda, Zamani. Sebab kita ni, kedai ni dimiliki sepenuhnya oleh Abang Johan Aziz. So dia punya air, so kami sewa daripada dia lah. So bila kami dulu ada duta untuk satu syarikat kopi. So kita akan meeting ke apa, semua di sini lah. Memang sejak sini. Sini Ameng Spring, tu semua geng-geng yang datang sini selalu lah. Berlakon masih lagi. Sekarang ni tengah buat dengan syarikat Dark Wave. Datuk Rafina buat cerita Jamu Nesan. Sementara syuting, kalau saya tak ada syuting, saya akan tolong anak-anak kat sini. Kalau ada syuting, anak-anak yang akan jagalah. Sebab kadang syuting ni tak menentu kan. Tapi syuting memang saya masih aktif berlakon. Kami ada rider, anak saya dengan kawan yang buat rider sekali. So kalau boleh order je, insyaAllah. Kalau nak order dengan saya pun boleh. Nombor saya 012-222-7463. InsyaAllah kami akan hantar sampai ke rumah makanan yang panas-panas. Pada semua warga Ampang dan juga yang area-area Lembah Kelang ni lah, InsyaAllah datang ke food court Taman Kosas ataupun kita panggil tempat ni Medan Selera Lepak-Lepak. Kat sini ada dekat 12 kedai dan 12-12 kedai jual makanan yang tak sama. Setakat ni saya kuat komplain kalau makan, tapi setakat ni semua kedai yang ada kat sini, makanan dia insyaAllah memang mencapai cita rasa anda semua.